Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini Kamis ya, di 15 April 2021 jam 16.25 menit waktu Indonesia bagian Bandung. Saya ingin berbagi informasi dari progres pembangunan mega proyek kereta api cepat Jakarta Cina. Saya berada di sekitar Watesmenger, Bapak Ibu, ingin melaporkan sisi lain dari progres pembangunan mega proyek kereta api cepat Jakarta Bandung ya. Ini adalah dua tiang sutet, Bapak Ibu, yang membentang dan kabelnya melewati jalur subred kereta api cepat Jakarta Bandung, Bapak Ibu ya. Ini membentang di atasnya seperti tampak di hadapan Bapak dan Ibu sekalian ya, Bapak Ibu. Jadi ini memang akan direkonstruksi, akan dipindahkan, Bapak Ibu. Di depan mungkin suara generator kedengaran oleh Bapak dan Ibu sekalian ya, bahwa yang ini ya, nah ini kabarnya akan dipindahkan titiknya, Bapak Ibu, sehingga nanti tidak mengganggu dari jalur kereta api cepat Jakarta Bandung. Dipindahkan ke titik sini, Bapak Ibu. Ini sedang persiapan dari fondasi untuk sutetnya, Bapak Ibu ya. Nanti akan pindah ke titik ini ya, seperti yang tampak pada gambar di hadapan Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi akan dipindahkan ke sini. Jadi memang ini membentang saluran udara tegangan tinggi dari listrik PLN, Bapak Ibu ya. Ini saya sekali lagi perlihatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian ya. Nih. Ini Bapak Ibu. Dan melintasi di atas ya, atas ini. Jadi ada beberapa titik memang yang kelihatannya bersentuhan dengan sutet, Bapak Ibu. Salah satunya di sini. Yang kedua yang saya tahu di daerah sekitar Ciganditri juga, Bapak Ibu. Mungkin nanti prosesnya akan sama seperti ini, meski dipindahkan posisi dari sutetnya ya. Jadi tiang-tiang yang ini nanti akan dipindahkan kabarnya ke titik yang baru ya. Ke sini, Bapak Ibu ya. Masih proses. Proses sampai dengan sore ini kayaknya tidak memakan waktu yang akan cukup lama, Bapak Ibu, mungkin untuk pemindahan proses ini ya, termasuk pada akhirnya nanti akan terjadi pemadaman listrik.
jadi di titik ini nanti akan dipindahkan Bapak Ibu ya. Sedang pengambilan sampel tanah biasanya untuk pemasangan pondasi dan paku bumi biasanya Bapak Ibu ya. Jadi ini tiang-tiang yang nanti akan dipindahkan Bapak Ibu supaya jalur kabelnya tidak mengganggu perlintasan dari kereta api cepat Jakarta-Bandung ya. Benar-benar pekerjaan yang proyek yang luar biasa Bapak Ibu ini. Hambatannya tidak sedikit ya. Mudah-mudahan ini selesai juga tepat waktu Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa menikmati manfaat dari keberadaan proyek kereta api cepat ini ya. Jadi sekali lagi ini berada di Sukret Wates Bapak Ibu ya. Sekitar Muhammad Doha Kota Bandung atau hampir juga ujungnya di timur mencapai ke komplek Batu Nunggal Bapak Ibu ya. Ujung dari Sukret ini. Dan nanti tersambung ke Intersing Buah Batu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, persiapan pemindahan tiang sutet ya yang bersentuhan dengan proyek kereta api cepat Jakarta Bandung. Ya. Nah, itu Bapak Ibu masih proses. Proses Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu, laporan pandangan mata dari proses pemindahan ya kedua tiang sutet yang bersentuhan dengan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung di daerah Wates Muhammad Doha ya. Berjalan pulang Bapak Ibu ya, demikianlah laporan pandangan mata dari progres pembangunan mega proyek kereta api cepat Jakarta Bandung, persiapan pemindahan tiang sutet Bapak Ibu ya, saluran udara tegangan tinggi PLN. Terima kasih Bapak Ibu sudah like, komen, subscribe and share pada channel 18. Insya Allah kita senantiasa berada dalam karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, barokah, dijauhkan dari segala wabah dan bencana, selamat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.